Selamat sore Alfi dan juga Reza. Untuk persiapan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ini dikatakan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahwa tidak ada persiapan khusus. Sama seperti debat-debat sebelumnya, ini memang Prabowo Subianto ini dianggap sudah menguasai tema-tema yang memang nantinya akan menjadi bahan debatnya nanti malam di JCC. Nah, untuk titik kumpul nanti akan dilakukan seperti biasa di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nantinya di mana Prabowo ini akan hadir di Kertanegara sekitar pukul 5 sore, kemudian akan disusul oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang akan hadir sekitar pukul 17.30. Dan nantinya juga bukan hanya kedua pasang ini saja, namun akan ada ketua TKN Rosan Roslani, kemudian juga akan ada anggota-anggota dari tim kampanye nasional lainnya. Nah, kita masih menunggu kehadiran dari Prabowo Subianto dan rombongannya di Kertanegara sebelum nantinya akan bertolak ke JCC sekitar pukul 6. Nah, untuk persiapan memang sudah disebutkan bahwa Prabowo ini tidak memiliki persiapan khusus, hanya seperti biasa saja. Bahkan tadi pagi ini Prabowo sempat memamerkan kegiatan rutinnya, yakni berenang di pagi hari di kediamannya seperti itu. Nah, namun apabila kita mengutip pengungkapan dari tim komunikasi TKN, Budi Satrio ini sempat mengungkap bahwa Prabowo ini memang nantinya akan membawa program-program unggulannya ke arena debat seperti itu. Misalnya ada program makan siang gratis dan susu gratis yang tentunya ini sangat termasuk dalam tema debat yang nanti akan dibahas, ya ini karena memang program makan siang dan juga susu gratis ini dianggap dapat meningkatkan kesehatan untuk anak-anak sekolah yang juga nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian juga nantinya akan ada program seperti program beasiswa untuk anak buruh, nelayan dan juga petani. Kemudian nantinya akan ada program peningkatan anggaran pendidikan dan juga dana abadi pesantren. Kita pastinya nanti akan menunggu performa dari Prabowo Subianto di arena debat nanti malam. Namun kita saat ini masih menantikan kehadiran dari Prabowo Subianto yang nanti akan didampingi langsung oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara 4. Sementara itu Afi, Reza kembali ke Anda. Baik, terima kasih saya Al-Hadar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.